Tengkong Dasana Indah. Beliau adalah jatuh sejarah pendoa yang sangat setia opa oma bagi berdirinya jemaat ini. Bahkan seingat kami, setiap kali Natal sekolah minggu ketika ada oma, oma, opa gak pernah lewatkan hadir. Bahkan saya ingat saya masuk jadi majelis di jemaat ini tahun 94. Oma, apa yang diperlukan? Oma mencari bangku, oma mencari mimbar, menyumbang untuk kami jemaat. Ada Om Jeffrey juga yang kami majelis dulu, yang rasanya malam hari ini kita dikumpulkan. Puji Tuhan, kita dipertemukan dalam penghiburan dan ucapan syukur kita bersaudara di dalam Tuhan, disatukan dalam Tuhan. Opa oma adalah sahabat yang kami rasakan setia mendampingi kami selama mereka ada, menjalani pelayanan, membimbing kami. Oma Marisol itu mengajarkan kami bagaimana bercerita di depan anak-anak. Saya masih ingat, saya dulu gak bisa cerita, tapi oma teladan. Opa oma dengan kesederhanaan mereka, banyak teladan yang ditinggalkan buat kita jemaat. Biar kita terus dari apa yang tadi sudah ditayangkan, warisan iman beliau, opa dan oma tetap kita kenang. Kita lanjutkan, generasi muda lanjutkan tetap melayani Tuhan. Kami mungkin semua akan menanti giliran, tapi kalian generasi muda lanjutkan pelayanan opa oma yang setia berdoa untuk jemaat Kongsana kita. Walaupun mereka juga setia di IKI Seruja, tapi bisa berbagi untuk jemaat kita. Kita lanjutkan. Ada satu sobatku yang setia, kesaksian pujian dari kami.